Rapat Komite Eksekutif PSSI atau yang lebih familiar dengan Rapat Exco PSSI telah berlangsung pada tanggal 3 Mei 2021 kemarin. Dalam rapat tersebut ditetapkan bahwa kick off Liga 1 akan digelar pada 3 Juli mendatang dan Liga 2 dimulai pada 17 Juli 2021. Namun, penetapan tersebut belum resmi karena pada dasarnya semua tetap bergantung pada izin dari pihak kepolisian Republik Indonesia. Selain tentang jadwal bergulirnya liga, rapat yang dihadiri oleh 13 dari 15 anggota Exco itu juga menyinggung regulasi dalam liga yang akan datang. Salah satu kesepakatannya yakni liga tahun ini akan digelar tanpa klub yang terdegradasi. Anggota Exco PSSI Hasani Abdul Ghani mengatakan sejumlah klub Liga 1 bersurat kepada kesekjenan PSSI untuk mengajukan peniadaan degradasi di musim ini. Permohonan beberapa tim tersebut lalu dibahas di rapat Exco PSSI. Mayoritas anggota Exco termasuk Hasani sepakat dengan permintaan untuk menghapus degradasi pada Liga 1 2021 asalkan tanpa mengubah statuta PSSI. Jadi dalam rapat Exco terakhir, satu di antaranya membicarakan soal kompetisi musim ini. Saat itu terjadi diskusi mengenai model kompetisi. Berdasarkan laporan dari kesekjenan PSSI, banyak klub mengirim surat ke PSSI untuk mempertimbangkan peniadaan degradasi, kata Hasani. Lalu di rapat terjadilah pro dan kontra. Ada yang setuju dan tidak. Saya pribadi berprinsip, selama tidak melanggar statuta PSSI dan sifatnya sementara, bukan seterusnya, dan hanya di Liga 1 musim ini, saya setuju, kata Hasani. Sebab kalau dipermanenkan, ada statuta PSSI yang harus diubah. Ini sifatnya sementara. Lalu ada negara yang melakukan ini, seperti Jepang. Jadi ada contohnya. Pertimbangan ini juga dilihat dari segi ekonomi, ujar Hasani. Dalam memutuskan Liga 1 musim ini tanpa degradasi, Exco PSSI bukan tanpa pertimbangan yang matang. Pihaknya mengetahui bahwa betapa compang-campingnya klub-klub untuk tetap hidup di tengah pandemi. Orang-orang banyak bertanya, kenapa? Kalau orang tak punya klub, susah menceritakannya. Apalagi kalau seorang supporter. Bagi seorang yang punya klub, ini sangat berat. Bagi seorang yang punya perusahaan, hari ini sangat berat karena dampak dari kondisi ini, jelas Hasani. Ditambah kompetisi musim ini tanpa penonton, klub tak dapat pemasukan kecuali subsidi dari operator kompetisi. Setelah pertimbangan-pertimbangan itu, klub-klub ini tidak akan maksimal nantinya karena faktor ekonomi tadi. Bisa-bisa kalau kami paksakan, klub bisa mundur, kata Hasani. Jadi dengan segala pertimbangan kami bilang ya sudahlah, akhirnya teman-teman di Exco PSSI ada yang setuju dan tidak, tapi mayoritas sepakat kalau Liga 1 2021 per 2022 tidak ada degradasi, namun musim depan kembali lagi ke format awal, terang Hasani. Meskipun akan digelar tanpa degradasi, namun sistem promosi tetap akan diberlakukan di Liga 1 2021. Jadi pada musim berikutnya akan ada 20 klub yang berlaga di Liga 1. Begitu pula dengan Liga 2. Semuanya akan menjalankan sistem promosi tanpa degradasi. Namun ini semua masih dalam ruang lingkup Exco PSSI. Keputusan pastinya tetap akan diputuskan dalam Kongres PSSI 2021 ini. Nantinya, wacana Liga 1 2021 tanpa degradasi akan dibahas dalam Kongres Tahunan PSSI yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 29 Mei mendatang. Dalam Kongres Tahunan PSSI itulah akan diputuskan bagaimana regulasi yang bakal digunakan pada kompetisi Liga 1 2021.